Australia. Hai, look. Hai guys, sekarang saya akan cabut dulu ya guys. Look guys. Pak tukangnya nguli katanya. Alhamdulillah dulur nggih, guyub rukun sama tetangga. Jadi ini materialnya kita dipersilahkan ditaruh di tempatnya tetangga kita ini dulur ya, di depan saya ini. Alhamdulillah, terima kasih buat tetangga-tetangga supportnya. Itu Pak RT, alhamdulillah. Pak RT juga panen jagung, alhamdulillah. Ikut senang dulur nggih. Jadi materialnya ini bagian besar ditaruh di depan sini. Koral sama besi-besi. Ini Pak, fungsi kong dulu Pak, konkret ini Pak. Ini alumni Malaysia. Pak tukang, tolong disapa ini teman-teman yang ada di Malaysia, banyak sekali nih. Ya, buat teman-teman yang ada di Malaysia, semangat, semoga sukses. Cakap-cakap Melayu no, cakap Melayu. Oh, cakap Melayu, oke. Siap. Wah, kawan-kawan kak Malaysia, tolong kerja semangat, semoga sukses. Jangan Amin. Lupa angpau. Dan dekat kampung dekat Jawa pakai ini. Saya pun kungsi kong lah wah. Okay, thank you. Makasih. Salam buat kawan-kawan yang tadi. Austin. Mana? Austin. Ah, semoga karena tetap membaik kan, Corona. Semoga semangat terus. Ini Pak Tukang ini, alumni dari Malaysia. Ini pulang karena ada Corona. Ada Corona pulang, ini belum balik ke Malaysia. Jadi kita job di sini dulu ceritanya Pak Tukang ini, sama ada dua Pak Kulinya ini dari Malaysia, kerja di Malaysia dulu. Ini kita job di sini karena belum balik ke Malaysia lagi. Tukangnya impor, tukang impor dulu ya dari Malaysia. Alhamdulillah dulur nggih. Jadi untuk materialnya kita disuruh naruh di sini, alhamdulillah dipersilahkan. Ini materialnya sebagian di sini ya. Ini koralnya, ini juga kemarin buat bikin ram-raman besi ya. Ini juga kita buat nempatin triplek supaya enggak kepanasan, diselipkan di situ, sama juga itu ya, ada kayu usuk juga. Pokoknya dipersilahkan ditempatkan di sini, alhamdulillah. Ini juga ada kursi-kursi bekas kita ya, disuruh nempatkan di sini, sama materialnya ini ya, ini besi-besi ini di sini, alhamdulillah. Ini kebaikan hati dari tetangga-tetangga. Inilah dulur nggih, enaknya di desa itu guyub rukun. Gus, guyub rukun di desa, saling membantu, gotong royong, alhamdulillah. Ini untuk pasirnya sama batu-batu kemarin kita taruh di pinggir jalan ini ya, di pinggir jalan. Namun saya juga kasih tanda-tanda ya, kasih umbul-umbul, sama saya kasih lampu flip-flop gitu ya, biar jadi perhatian kalau malam, biar tidak ditubruk sama pengguna jalan yang lain. Ini dulur ya, jadi kita kasih lampu LED dan ada modulnya seperti ini. Kita coba nyalakan ya, kita sambung kabelnya. Nah ini dulur ya, kita enggak pakai switch ya, cuma kabel ini ya, kabel kita sambungkan cuma gini aja ya. Kita sambungkan kabelnya, ini enggak nyetrum ya karena ini kan aki ya. Ini dulur ya, sangat simpel sekali ya. Loh, nyala nggih seperti ini dulur. Lah loh, ini kalau malam sangat terang sekali ya. Nah ini sangat terang sekali dan sangat bermanfaat sekali, memberikan tanda pengendara lain ya kalau di sini ada something, ada sesuatu di sini.
Orang kan mikirnya kalau ada lampu seperti ini, ada tanda-tanda seperti ini kan orang jadi mikir, loh, ada apa ya di sana? Oh, saya tak hati-hati. Oh, saya tak agak nengah. Jadi enggak usah mikir-mikir setelah ke TKP-nya sampai di tempat lampunya, oh, ternyata ada material. Nah, seperti itu. Jadinya kan selamat. Daripada enggak kita kasih tanda, orang kadung ngebut, enggak pernah lewat desa kita, enggak pernah tahu kalau ada material, ngebut kenceng, wer. Setelah agak minggir, ternyata di depannya ada tumpukan material, akhirnya bruk. Nah, orangnya jatuh dan gimana-gimana, siapa juga yang rugi? Nah, kembali kitanya yang punya material yang pasti bersalah, karena namanya material kan ya harusnya kan tidak di pinggir jalan, harusnya memang di dalam area tempat kita dan sebagainya. Makanya dulu-dulu nggih, bagi dulu-dulu yang sedang bangun-bangun rumah dan sebagainya, ataupun sedang bongkar pasang son kendaraannya, jangan sampai tidak dinyalakan lampunya ya. Waspadalah, berhati-hatilah, semoga kita selalu diberikan keselamatan. Amin, amin. Proses mau ki proses apa ji ngecor apa jene eh konkrit apa ini konkrit apa ngecor oh ngecor konkrit ya ini dulu proses ngecor ya ngecor pondasi Pak tukang ya slope ya oh ya ini dulu proses ngecor slope ada selam losdol lagi. Ini juga baru pulang dari Malaysia ini, Pak Kuli ini. Gimana Pak Kuli? Aman, bos. Malaysianya mana nih Malaysianya? Malaysianya Johor Baru. Johor Baru. Ya. Pulang karena COVID ya? Ya. PHK, bos. PHK COVID. Oh, cepet banget ya. Oh, perlu kayak Pak. Tengku. Grade 30, Cai. Gimana, Mas? Grade 30. Grade 30 itu yang gimana? Yang bagus atau yang sedang? Bagus ya? Oh, ya. Ini tulisannya lalu ini.
Jadi bahasa bahasa Malaysia. Tukang lokal ini, bukan tukang impor. Balian. Oh, anu, alumni Bali. Oh iya. Tukang yang Bali. Oh. Kayak Bali. Peh. Kopi dulu Pak Tukang, kopinya dulu, coffee break. Wah. Nah, minum dulu sama ini kue. Nah, ini kue Hong Kong, Pak. Kue Hong Kong. Kue Hong Kong. Kue Hong Kong ini nama kue Hong Kong kan? Oh. Nah, kalau ini bahasanya apa? Ubi, ubi. Getuk, getuk. Bisanya kopi kayu taruh kelapa, taruh nyok, taruh nyok. Nah, kan? Sekarang ah, iya. Kak Indonesia sini ya, susah sikit. Itu pasal awak kalau kerja kak sana, mau baik-baik, mau simpan, ya. Karena susah, kak sini susah. Lepas kerja ni macam kan, nah, dari rumput. Kalau kak Malaysia ni macam ah, saya beli roti canai. Kak sini, Wei Hong Kong cukup ya. Lokal dulu ah. Kalau awak dekat sana ah, ingat awak beli kamboja punya kan? Nah, yang itu keliling-keliling kak. Ses. Ini tak. Ini itu toke. BSK yang bagus. Ini BSK bikin kedai. Kedai sama studio. Semoga sukses, lancar. Amin. Barokah. Amin. Ah, oke, okay, saya makan dulu ya. Terima kasih. Siap Pak Tukang.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur. Pekerjaan hari ini, alhamdulillah. Ini pak tukangnya juga sudah laut ya, sudah pulang, alhamdulillah. Hari ini tadi ya melanjutkan yang kemarin, juga hari ini tadi ngecor slupnya ini. Ini slupnya ya, saya juga kurang ngerti tentang bangunan ya, tentang perbatuan saya kurang paham. Ini ya, hari ini tadi ngecor slupnya ini. Alhamdulillah, untuk hari ini pekerjaannya sudah sampai segini ya, alhamdulillah. Semoga diberikan kelancaran, keselamatan, diberikan keberkahan dan kemanfaatan, amin amin. Ini dulur ya, ini masih basah ya, belum kering ya. Ini pak tukangnya sudah pulang. Odong-odongnya kita ungsikan di belakang dulu ya. Odong-odongnya kita ungsikan. Ada yang di pojokan sana. Ini ada lagi yang terkubur masa lalu. Terkubur di itu dulu ya. Di bawah tumpukan-tumpukan palet ini ya. Ada odong-odong di situ juga. Bro. Bro. Hey, kene. Bro. Kamu jangan bikin ranjau buat Pak Tukang, bro. Kamu mau bikin ranjau di sini ya? Wes kono, dolan kono.